warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mancing sepat, tapi saya mau ngajarin teman-teman semua yang baru pengen mancing sepat dan pengen tahu caranya. Mempunyai tip atau bagaimana caranya supaya bisa kita tetap strike di bawah pohon yang spotnya memang sempit dan memang ikannya potensial di situ untuk dipancing, Mas Bro. Lebih penting itu dari joran ini sampai ke mata kail itu jangan lebih dari 60 cm. Dari pelampung ke mata kail itu sekitar kira-kira 10 cm lah, Mas Bro. Ini dari ini ke dari kail ini ke pelampung itu 10 cm, Mas Bro, lebih dan kurang itu. Lagi jangan lepas terus, mantap nih ikan-ikan di sini. Mantap. Liar ikan di sini, Mas Bro. Tarikannya tuh bikin nagih pokoknya. Mantap. Apa betok sosok betis putus panjang kan nampak mah boleh ada makan. Enggak mau, tidak mau. Strek bro, kenapa kau susah makan? Oke, strek bro, ini dia. Jadi kalau dia nelannya telak seperti ini, bro, kita harus pakai obeng. Ini obengnya nih, ini obeng, obeng ikan namanya. Nih, kita pakai obeng, kita buka dia. Nah, kita atik-atik mulutnya. Ganas bro, masya Allah. Ganas bro, masya Allah. Aduh, lepas go. Kelamaan guys. Aduh. Ujungnya joran. Biar dia kaku kan. Babon bro. Babon bro. Babon lagi. Babon yang ini dapat. Naik juga akhirnya, bro. Naik juga dia akhirnya. Kita susah sekali tadi. Naik juga akhirnya nih. Kita dari tadi dikerjain ini. Lepas-lepas terus nih.
Strike kita masuk ke strike perdana. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Oh, strike. Oh, iya. Strike, Mas. Strike. Oh, iya. Strike, Mas. Oke, Mas Re. Strike kitanya ikannya ini. Mantap. Oh, sepet di bawah pohonan ini, Mas. Mas Re. Mantap. Masukin dulu. Ranting itu loh yang dilepas, tidak? Iya, ini loh. Yang melintang. Oke, kita lanjut lagi. Strike lagi. Strike lagi. Oke, strike lagi kita. Lumayan ikan di sini. Mantap. Ini. Strike lagi. Mantap ini babonnya nih, bro. Oke, simak terus video-video saya selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah video ini. Mancing mania mantap, mancing cepat, berantakan, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.